Oke, salam sehat kayak luar biasa. Salam sehat kayak luar biasa. Oke, para sahabat, hari ini tentu saya sebagai petani di ketika ada waktu seperti ini saya harus sharing juga. Nah, kebetulan hari ini saya punya teman. Nah, saya dengar kabar nih dari Singaraja seorang petani, beliau akan tampil dan mengikuti kompetisi ke RI ini. DPR RI dari Dapil Bali. Ya. Nah, tentu beliau adalah tidak asing, sudah kita dengar di Bali, beliau sudah pernah juga dulu berjuang. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Yan silakan perkenalkan Pak Yan. Yeah. Terima kasih beliau Yan Rinayo, sahabat Yan dari PPSB Bali, beliau ketua petani Panili Bali yang bermarkas di Singaraja. Ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Yang Wayan Setiawan dalam kapasitas saat ini ya sebagai teman beliau. Yeah. Tapi seperti yang beliau sampaikan tadi, ya kebetulan Tiang mungkin diberi mandat oleh Partai Nasdem untuk mencalonkan diri sebagai calon DPR RI Dapil Bali nomor urut 4. Nah, elingan ya nomor urut 4. Saya mau pipis. Jangan pipis. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman sudah lihat apa yang menjadi sering perbincangan dia baik di podcast dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu saya seorang petani tertarik untuk bagaimana juga sedikit tidaknya tahu, karena kami, saya sendiri seorang petani, tentu ya saya tanyakan kepada beliau ke depan ketika beliau nanti sukses dan dipercaya oleh masyarakat Bali, tentu saya akan menitipkan beberapa program-program yang terkait pertanian tentunya, karena kita di Bali, walaupun pulau kita kecil, walaupun kita terkenal di bidang pariwisata, tapi sebenarnya nadi itu dulu kita adalah dari pertanian, Pak Yan, ya. Betul. Nah, Pak Yan sekarang sudah luar biasa karena tidak banyak orang seperti Pak Yan bagaimana berani tampil dan ikut berkompetisi di zaman apa namanya pemilihan ke depan ini. Tentu Pak Yan, apa yang bisa diperbuat dari segi keadaan pertanian yang ada di Bali sampai saat ini? Begini, saya lihat peran pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak. Ya, cuman perlu agak lebih difokuskan lagi, terutama soal pupuk. Saya sekitar sebulan lalu sampai berkunjung ke Aceh. Ya. Keluhan petani pada umumnya adalah tentang kelangkaan pupuk dan susahnya dicari pupuk yang bersubsidi. Nah, itu aspirasi yang saya dengar. Nah, saya sendiri selaku petani dulu saya sempat di Bekasi dan memang ada pupuk, cuman pendistribusiannya dulu memang ya kurang dibenahi gitu. Jadi nanti seandainya saya dipercaya oleh ya salah satu mungkin ya sebenarnya saya nggak punya misi-misi ya. Misi-misi saya adalah sebenarnya titipan dari aspirasi masyarakat. Jadi kalau ada rakyat yang menitipkan aspirasinya kepada saya, tentu itu yang saya suarakan. Ya, terutama soal pupuk. Bagaimana pemerintah kita sebagai negara yang negara agraris ini konsen pada pupuk. Saya kasih satu contoh. Rendemen sawit antara perkebunan sawit di Indonesia dengan di Malaysia itu jauh. Makanya upah buruh sawit di Malaysia itu beda dengan di Indonesia. Kenapa? Karena rendemen sawitnya beda. Kalau di Malaysia sekitar, saya dengar sekitar 28%. Kalau di Indonesia cuma 14%, itu hampir 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena petani sawit di Indonesia itu mereka mengakses pupuk itu kurang. Nggak bisa sawit itu ditanam saja tanpa kecukupan nutrisi. Yeah. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau di luar Bali ya. Itu kan, karena di Bali kan nggak ada sawit tanaman, kan ada padi, panili, dan lain-lain kan. Yeah. Ya, intinya, nggak mungkin tanaman itu ditanam tanpa nutrisi. Dan pupuk adalah salah satu nutrisi dari tanaman itu. Nah, ini menarik nih Pak ya. Pak Yan tadi bilang mungkin kita secara umum di Indonesia bahwa kualitas kita kalah sama luar negeri lah gitu, untuk misalnya harus diakui. Harus diakui seperti Malaysia tadi. Ya, Malaysia jangan jauh-jauh. Nah, saya sebagai petani juga belajar banyak dari Pak Yan, dari teman-teman lain dan referensi yang lain saya dapatkan.
kita di Bali katanya Pak Yan, saya kan agak nanti Pak Yan kalau tahu mohon dikasih tahu ke saya sendiri dan mungkin teman-teman yang nanti menyimak video kita ini. Kita kan ada namanya bagaimana Bali menjadi pro organik ini Pak Yan. Begini loh, ini mohon maaf ya, ini pandangan saya pribadi. Semua unsur dalam pupuk itu pasti unsur kimia. Baik yang disebut organik itu pun kalau digorengkan ada kimianya. Jadi menurut saya Bali menuju pulau organik itu bagus. Mungkin dalam tata cara kita pengolahan limbah itu ya, sehingga dikatakan Bali bisa go green, bisa mengolah limbah. Tetapi kalau kita sudah bicara pupuk, tetap aja kimia. Kan semuanya kimia Pak. Ini mohon maaf ya. Kandungan apa? Anggaplah ini kompos. Ya, semua apa, semua ada. Bukan ada kimianya. Jadi jangan masyarakat tuh jangan salah memahami bahwa organik itu pupuk organik, kan ten tampi, ten kambing gitu, umpamanya. Nah, begitu juga. Harus dipilah nih, Pak. Organik dalam hal ini bagaimana cara petani itu memanfaatkan residu-residu dari pertaniannya itu loh. Kayak jerami itu, limbah-limbahnya itu loh. Dimanfaatkan untuk fertilizer pupuk lain. Tetapi pupuk kimia semacam urea buatan itu kan, Ponska itu harus tetap disuplai oleh pemerintah, Pak. Itu loh, nggak bisa dipotong. Karena saya berada paling depan untuk itu. Nah, karena betul seperti Pak Yan bilang, ketika ketegasan hukum tidak ada, memang semuanya jadi rancu. Sudah lah, kan begitu. Nah, Pak Yan, sekarang kan kita tahu bersama bahwa ketika tajen itu misalnya kadang tutup, itu yang sudah umum yang kita tahu. Nah, tentu kita di Bali ini dari segi tradisi dan budaya mungkin dari leluhur sudah mengenal yang namanya tajen. Nah, kira-kira mana sih lebih baik tajen itu dilegalkan daripada beberapa orang juga melakukan korupsi, Pak ya? Nah, kalau ini, menurut saya ini ya, itu semua saling terkait. Dengan pembiaran tajen itu juga sama dengan melakukan pembiaran terhadap tindak-tindak korupsi, kolusi gitu loh. Jadi menurut saya pilihannya ada dua, Pak ya. Ini harus tegas gitu. Kita legalkan tajen atau kita tutup tajen. Tetapi saya sebagai seorang Bali yang mengetahui bahwa tajen itu adalah bagian dari budaya kita. Ya Bali. Ya dari bagian kita suka nggak suka harus mengakui itu. Saya sebagai insan Bali merasa berkewajiban untuk memperjuangkan tajen itu agar dilegalkan. Itu harga mati. Oke Pak Yan, semua luar biasa. Ini adalah merupakan potensi dan perjuangan yang sangat luar biasa apabila Pak Yan nanti apa namanya mampu mewakili kita di RI nanti. Ini peluang bagi peternak ayam ya Pak Yan ya. Karena apabila nanti mungkin tajen itu dilegalkan di Bali, mungkin orang luar bisa ke Bali Pak Yan ya. Orang luar bisa ke Bali dan peternakan ayam kita lindungi agar hanya ayam-ayam produk hasil dari peternak lokal yang boleh diadu. Nggak boleh. Jadi orang luar nggak boleh bawa ayam ke sini kan? Ya, kita harus lindungi itu. Berarti peternak di sini bisa jual ayam malu Pak ya? Tidak cuma ayam, kucit juga bisa kan? Dorong mobil guling, semua aja kan bisa. Tidak cuma itu, akomodasi pariwisata. Dengan jelasnya status hukumnya, orang-orang yang punya uang dari luar itu akan berani ke sini nyewa hotel untuk yang khusus pekerja. Kenapa kan nggak ada tangkap? Nggak ditangkap. Dia bisa nyewa hotel lah berapa hari dengan teman-temannya untuk metajan gitu. Oke. Gitu kan? Ya. Terima kasih sekali Pak Yan. Nah, teman-teman, saya tidak keluar juga dari komitmen saya di konten YouTube saya ini. Tentu teman-teman yang memang fokus melihat YouTube saya Rinaya Deswi yang kebetulan saya fokus di paneli, teman-teman bisa simak juga berikut beberapa tanaman paneli yang saya berbagi di seluruh Indonesia baik bibit dan lain sebagainya. Kita ini berbuat, berkarya. Kalau kita tidak jadi petani, dimanapun kita punya potensi, harus maju. Seperti Pak Yan juga maju ke RI. Mudah-mudahan juga beliau apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, apapun harapan beliau bisa terisi. Karena itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Bali. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada. Salam sehat kaya luar biasa. Salam sehat kaya luar biasa. Sukses petani paneli Bali. Nomor 4. Pak Rinaya, bibit sudah masuk dengan selamat sampai ke Banjarmasin. Kondisi segar-segar, Pak.
Oke, Pak. Terima kasih, Pak.